di sini akan mencoba untuk membuat wireframe versi mobile. Pertama, kita pilih terlebih dahulu di bagian containers, lalu kita pilih smartphone karena kita akan membuat versi mobile. Lalu kita masukkan teks. Skenarionya adalah kita akan membuat wireframe pada halaman register atau pendaftaran. Setelah memasukkan teks input, kita pilih some text untuk membuat label. Kita ganti dengan nama. Lalu untuk judul kita pilih big title dan kita ganti dengan kata registrasi. Selanjutnya untuk bagian bawah kita tinggal copy pada bagian nama lengkap dan text input. Lalu kita bawa ke bawah, kita ganti dengan alamat email dan password. Setelah itu kita pilih buttons untuk button. Kita ganti dengan kata daftar sekarang. Lalu kita ganti ukuran dan kita beri tulisannya efek italik.